Aksi kejar-kejaran mobil terjadi di jalanan kota Denver. Kali ini aksi kejar-kejaran tersebut melibatkan seorang pria bernama Ryan Stone dan sejumlah petugas kepolisian. Stone diburu polisi lantaran mencuri sebuah kendaraan SUV yang di dalamnya terdapat seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Dalam aksi pengejaran, Stone kemudian berganti kendaraan dengan membajak kendaraan lainnya di jalanan. Pelaku melaju dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan sejumlah benturan kendaraan di jalan dan melukai seorang petugas polisi yang mencoba menghentikannya. Setelah polisi berhasil menghadang, sang pelaku kemudian keluar dari mobil dan berusaha kabur dengan berlari. Hingga akhirnya Stone berhasil dibekuk polisi. Beruntung balita yang berada di dalam mobil SUV suriannya tidak mengalami luka sedikit pun. Pelaku saat ini tengah dalam pemeriksaan polisi terkait penggunaan narkoba dan alkohol.